Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Cergas SK bersama saya, Chris MJ. Pada kali ini, kita akan fokus pada aktiviti senaman untuk tingkatkan lagi tahap kecergasan kita. Baiklah semua, dah sedia tak? Okey, kalau dah sedia, boleh kasih double thumbs up. Okey, hebat dah semua dah sedia. Apa kata kita saksikan profil guru untuk hari ini? Ya, murid-murid, hari ini saya bersama dengan Cikgu Bismi. Cikgu, apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Khabar baik, ya, Cikgu. Hari ini kita nak buat apa, Cikgu? Okey, baiklah, murid-murid. Hari ini kita akan lakukan lompat tali secara berpasangan. Okey, di mana lompat tali secara berpasangan ini, mestilah dua orang, kan? Ya. Yeah. Okey, kalau lompat tali secara berseorangan, dia menggunakan satu tali saja. Okay. Tetapi kalau berpasangan, ada yang menggunakan satu tali dan ada yang menggunakan dua tali. Jadi, okay. Lebih seronoklah. Lebih seronok itu dia. Semua dah sedia tak? Kalau dah sedia, boleh kasih thumbs up. Ha, nampak itu cikgu semua dah sedia. Jom kita teruskan dengan aktiviti pertama kita untuk Cergas SK. Baiklah semua, hari ini Cikgu Bismi dibantu oleh dua anak muridnya iaitu adik Ryan dan juga adik Arik. Lambai sikit. Okey, saya nak tanya, semua dah sedia tak untuk hari ini? Sedia, eh? Okey, baiklah Cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apakah kita teruskan dengan aktiviti pertama, Cikgu? Silakan. Okey, baik. Okay. Hari ini, Cikgu akan perkenalkan kemahiran berpasangan di mana mereka akan melompat secara berpasangan ataupun berdua. Okey, dalam permainan berpasangan ini, murid akan melompat menggunakan satu tali dan ada juga menggunakan dua tali. Okey, kita teruskan dengan yang pertama. Okey, kemahiran yang pertama iaitu jump rope face to face, dan kemudian mereka akan buat basic jump lah kat dalam tu. Jadi mereka akan berhadapan. Okey, pusing berhadapan. Okey. Okey. Atau Ryan di sini. Ryan berhadapan. Okay. Menghadap ke sana. Berhadapan. Yeah. Okey. Murid pertama akan memusingkan tali dan murid kedua akan masuk ke dalam dan akan melompat sebanyak 4 kali dan selepas itu mereka akan melompat keluar. Okey, mari kita tengok bagaimana mereka melakukannya. Okey, bersedia? Okey. Okey, teruskan. 1, 2, 3. Dua, tiga, empat. Okey, begitulah gaya jump rope face to face untuk basic jump. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti yang kedua iaitu jump rope face to face untuk free turn. Kalau yang tadi mereka melompat ke dalam dengan gaya setempat saja, tetapi kali ini mereka akan melompat sambil berpusing di dalam tali yang dipusing oleh murid pertama. Wow. Okey. Okay. Kita lihat bagaimana mereka melakukannya. Okey, sedia? Okey, mula. Okey, murid akan berpusing di dalam tali dan akan melompat keluar. Wow, hebatnya hari-hari yang hari-hari. Okey, okey. Akan murid-murid di rumah pun boleh cuba, ya. Kemudian yang terakhir sekali. Okey, kita akan buat jump rope face to face sama. Tetapi di dalam tadi berpusing, tapi kali ini kita akan buat seperti lompat bintang. Okey, okay, kaki terbuka dan tertutup. Okey. Yang ini kita panggil side straddle, kan, cikgu? Ya. Okey. Baiklah, semua dah sedia tak? Belum sedia lagi. Okey, ready. Okey, dah sedia, Ryan. 3, 2, 1, go. Okey, murid akan masuk ke dalam dan membuat lompatan seperti lompat bintang, buka kaki dan tutup kaki. Okey. Cikgu, saya nak cuba pergerakan yang pertama tadi, boleh tak? Boleh, boleh. Okey, so mungkin Ryan yang boleh lompat. Okey, Abang Chris akan masuk sini. Okey, adik tepi tu. Okey, saya cuba. Okey. Dua, yeah. Tiga, empat, yes. Oh, belum lagi. Oh, tapi tak apa, jangan lima. Boleh masuk, okey. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita berehat sebentar, boleh ya cikgu? Ya, boleh. Okey, sebelum tu jom kita saksikan panduan cergas untuk episod kali ini. Jom. Pada
panduan cergas yang akan cikgu kongsikan pada kali ini ialah kepentingan tidur yang cukup. Okey, murid-murid boleh tahu kita perlu tidur awal. Tidur yang cukup sangat penting bagi mengekalkan kecergasan kita pada keesokan harinya untuk melakukan aktiviti, boleh mengekalkan kekuatan otot dan juga boleh merangsang memori yang boleh membantu proses pembelajaran. Baiklah murid-murid, masuk ke kelas. Okey, hari ini kita ada di slot cergas SK bersama Cikgu Bismi, adik Ryan dan juga adik Arik untuk senaman tali lompat. Lompat tali. Ya, baiklah cikgu, tali. Untuk aktiviti seterusnya silakan cikgu. Okey, aktiviti seterusnya secara berpasangan. Mereka akan melompat mengelilingi dunia. Tapi kita tidak mengelilingi dunia sebenar. Kita akan keliling melalui tali saja. Okey. Murid yang pertama akan melompat masuk ke dalam tali dan akan mengelilingi murid yang memusing tali. Okey. Okey, kita tengok apa yang boleh mereka lakukan. Okey. Okey. Sedia. Sedia semua. Satu, dua, tiga. Masuk. Okey, murid melompat masuk dan seterusnya dia akan mengelilingi kawannya. Wow. Wow, hebatnya. Wow, ini kita panggil apa cikgu? Around the world. Ah, okey okey. Okey ya? Ryan, Ari okey ya? Macam letih je. Saya nak cuba boleh tak? Saya nak cuba boleh ya? Okey. Boleh ya? Saya cuba ya? Okey, saya yang akan memusing tali dia. Okey, Ari. Ari boleh, Ari nak masuk, okey? Siapa nak masuk? Siapa nak masuk dulu? Okey, Ryan atau Ari? Ari ya? Ari, okey. Okey. Ari kena buat apa cikgu? Okey, pusingkan tali dulu. Okey. Dia akan masuk bila dia bersedia. Alamak, taklah. Okey, tak apa. Saya rasa dengan Chris tali tu pendek. Ah, tali kena pendek. Okey, tak apa dah cikgu, asalkan kita cuba betul tak cikgu. Okey. Okey, untuk aktiviti seterusnya apa pula cikgu? Kita akan murid akan pegang tali, dua-dua pegang di hujung tali. Okey. Kemudian mereka akan memusingkan tali dan melompat serentak masuk ke dalam serta bergerak bersama-sama. Okey. Kita tengok bagaimana mereka melakukannya. Baiklah. Tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey, ini kita namakan jumbo side by side lah sebab mereka berada bersebelahan. Jumbo side by side. Okey, lagi sekali. Jom kita tengok lagi sekali. Okey. Satu, dua, tiga, empat. Masuk. Satu, dua, tiga, empat. Okey, giliran Abang Chris pula. Saya nak cuba dengan Ryan lah sekarang. Okey. Okey, pusing tali tangan empat kanan kali. Ke kiri? Sama. Kanan, eh? Okey, ready. Satu, dua, tiga, empat, satu. Sorry. Okey, one more time. Okey, satu, dua, tiga, empat, satu. Susahlah. Macam senang je Ari Ryan dan Ari buat tadi. Okey, tak apa. Asalkan kita cuba. Baiklah, cikgu. Untuk aktiviti seterusnya pula. Okey, untuk aktiviti seterusnya, kita akan buat one out, one in. Okey. Okay, di mana murid akan memegang macam tadi juga, tali. Okey, tetapi one out one in maksudnya murid berada di luar seorang dan seorang akan masuk ke dalam dan akan melompat sebanyak empat kali. Okay. Seterusnya dia akan keluar. Okey, kita mulakan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, tiga, okay. Empat. Okay, seorang tak? Berada di dalam dan seorang berada di luar. Okey, mungkin senang kot. Terus boleh cuba. Mungkin senang ya. Okey, saya nak cubalah. Okey, ya. Satu, dua, tiga, empat, satu, yes, dua, tiga. Boleh. Okey, Ari pula. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey, Ryan pula. Tak ada. Okey, kita bagi tepukan kepada adik Ryan dan adik Arik. Okey, itu dia aktiviti ketiga-tiganya. Okey, jom. Nak tengok lagi sekali tak? Okey? Okey, jom. Adik Ryan dan adik Arik. Lagi sekali, ya. Kita buat pergerakan tadi. Okey, tiga, dua, satu. Tiga, empat. Tiga, empat. Okey. Okey, baiklah cikgu. Itu saja kan untuk segmen ini? Ya. Okey, kalau macam tu kita berehat sebentar. Kita pergi minum air sekejap. Okey, sebab panas kan? Dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot cergas SK bersama Cikgu Bismi untuk senaman lompat tali.
Baiklah semua, masih lagi di slot Cergas SK bersama saya Chris, MJ, Cikgu Bismi, Adik Arik dan juga Adik Ryan. Tapi sebelum kita teruskan dengan senaman hari ini, saya nak tanya murid-murid di rumah, semua sedia tak? Kalau sedia boleh tunjuk thumbs up. Okey, Ryan dan Arik, mana thumbs up dia? Okey, semua dah sedia cikgu. Apa kata kita teruskan dengan aktiviti seterusnya? Silakan cikgu. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan aktiviti berpasangan. Maksudnya mereka akan melakukan aktiviti berdua bersama-sama. Okey, baiklah kita teruskan aktiviti one out, one in. Okey, contohnya murid yang pertama, murid kedua-dua akan musingkan tali. Kemudian mereka akan masuk secara bergila-gila. One in, one out dan tukar posisi atau change position. Okey, baik. Kita teruskan dengan aktiviti ini. Okey, boleh mula. Satu, dua, tiga. Okey, murid akan masuk secara bergila-gila. Empat, lima, enam, tujuh. 8. Okey, murid berjaya membuat 8 kali lompatan. Hebat. Cikgu macam tak puas dah cikgu nak tengok lagi sekali boleh tak? Okey, boleh. Kita boleh suruh mereka ulang. Okay, supaya murid-murid boleh nampak lebih jelas ya bagaimana mereka melompat secara bergila-gila. Okey, okay, baiklah kita mulakan sekali lagi. Sedia. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, seronoknya. Saya pun nak cuba boleh tak, Ren? Boleh eh? Okey, okey, okey. Ready eh? Okey, jom. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes. Okey, here you go, Ren. Okey. Nampaknya Abang Chris pun dah berjaya untuk aktiviti pertama. Baiklah, cikgu seterusnya, cikgu. Okey, aktiviti pertama dah berjaya. Kita teruskan dengan aktiviti yang kedua. Okey. Iaitu aktiviti apa tu? Okey, line jumping. Untuk aktiviti line jumping secara berpasangan, mereka memerlukan dua tali. Okey. Kita guna tali satu lagi. Baiklah. Ryan, Arik. Okey, tak apa, tak apa, Arik. Okey. Boleh, boleh. Boleh pakai tali yang tu. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya murid akan menukar. Okey, berada di dalam keadaan sebelah-sebelah dan mereka akan tukar hujung tali. Okey, seterusnya mereka akan pusing bersama-sama dan melompat bersama dengan menggunakan dua tali. Okey. Okey, kita cuba. Boleh, mungkin boleh jarak sikit. Jarak sikit. Alright. Okey. Okey, sedia tak Ryan? Sedia tak Arik? Sedia? Sedia. Okey, sedia. Dengan kiraan 8 kali. Boleh? 8 kali. Okey, kita cuba. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, mereka berjaya melakukannya. Tapi tak apa cikgu, saya nak tengok lagi sekali boleh tak cikgu? Okey, okay, Ryan dan Arik boleh? Okey. Okey, macam tak tahu betul. Okey, untuk aktiviti ini, okey, murid-murid tengok ya, dia akan bersilang X di tengah-tengah. Okay, pastikan dia bersilang. Okey, Ryan, okay, Arik sedia. Sekali lagi. Okay. Sedia? 1 2 3. 1 2 3. 4 5 6 7 8. Sangkut kali kedua. Okay, tak apa. Dia nak cuba sekali lagi ke? Cuba lagi sekali cikgu. Boleh cikgu. Kita bagi peluang untuk Arik berjaya untuk aktiviti kedua kita hari ini. Okey. Murid-murid perlu pastikanlah tali tak berpintas supaya berlaku elok yang lompatan. Okey. Okey, ada X kat tengah-tengah, betul? Okey. Okey. Jom kita beri semangat kepada adik Arik dan adik Ryan. Kita cuba sekali lagi. Okey, boleh? Jangan jauh sangat. Okey. Okey. Ready? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak apa, asalkan kita cuba. Okey, baiklah seterusnya. Saya nak cuba pula, boleh tak? Boleh, cikgu? Boleh, boleh, boleh. Okey, saya cuba dengan adik Arik lah. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, adik pegang tangan ni. Okay. Tukar tali. Tukar hujung tali. Baiklah. Okey, pasti kat tengah bersilang. Okey, dan ada X kat tengah. Okey, adik boleh kita mula. Okey. All the best. Tapi kita cuba target 4 je. 4 dulu. Okey, 4 kali. 4 kali okay. Mula. 1 2 3. 1 2 3. 4. Yes. Okey,
Okey, tak apa, tak apa. Asalkan kita cuba. Baiklah, terima kasih adik Arik dan adik Ryan. Okey, cikgu, untuk aktiviti seterusnya apa pula? Okey, untuk aktiviti yang ketiga, kita akan cuba travel. Travel? Ke mana kita nak travel ni? Ah, betul okay. Tu. Kita cuma nak travel dari sini ke sana je. Okey. Okey, baik. Untuk aktiviti ini, perlukan satu pelompat dan yang lain akan beratur tiga orang. Okey. Termasuk Abang Chris. Yang ini ialah kemahiran berkumpulan di mana kita cuba lakukan selama empat orang. Okey. Okay. Sebelum tu Chris tinggi sikit. Oh, saya kena. Saya kena tukar tadi. Orang kata saya tinggi. Okey, tak apa. Okey. Boleh juga macam ni. Okey. Okey, untuk aktiviti ini saya akan bergerak, melompat dan saya akan ambil peserta yang pertama. Kemudian saya akan ambil peserta yang kedua. Okey. Tapi di antara tu saya akan buat lompatan juga di tengah, saut angin. Kemudian saya akan ambil lompatan dia. Okay. Boleh Chris ke sana sikit. Okey. Saya akan ambil lompatan tapi tak boleh terlalu jauh, dekat sikit. Okey. Okay, saya akan saut kat sini. Kemudian saya akan ambil ambil Chris yang last. Okey. Okey, faham? Okey, sebelum tu semua lompat dulu secara jambang. Okey, jambang. Okay. Lompat. Satu, dua, tiga, empat. Okey, lompat ya. Okey, jambang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yeay! Okey, begitulah traveling. Kita travel daripada hujung sana sehingga ke hujung sini. Okey, Chris nak cuba? Okey, saya nak cuba pula. Ambil di tengah-tengah sekali. Chris lompat. Okay. Kemudian ambil angin. Okay. Ambil dia. Kemudian ambil angin balik. Ambil dia. Dan last sekali ambil saya. Okey. Lompat dulu. Lompat dulu. Satu. Sorry, cikgu. Susah ni, cikgu. Mungkin saya tak pakarlah. Okey. Mungkin okay, tak kita boleh saksikan saya cikgu buat lagi sekali. Saya tunjukkan sekali lagi dengan menggunakan dua orang murid sahaja. Okay. Saya jambang. Saya boleh jambang. Nak cuba juga. Okey. Saya nak check dulu tengah ni. Okey. Okey. Tak boleh terlalu sempit. Nanti tali tak boleh masuk. Okey ya. Okey, lihat sekali lagi. Murid lihat sekali lagi bagaimana cikgu melakukannya. Okey. Bergerak dulu. Bagi sama. Jambang. Dua. Sampai kat kiri tak lepas. Mana cikgu? Oh. Okey, tak apa. Kita bagi tepukan kepada Ari, kepada Ryan dan juga Cikgu Bismi. Dan juga kepada murid-murid di rumah. Baiklah, cikgu, boleh tak kongsikan apakah manfaat kita melakukan senaman hari ini secara berpasangan, cikgu? Silakan. Okey, yang pertama sekali, kesimpulannya, apabila kita buat kemahiran berpasangan, okay, secara tak langsung, lebih seronok daripada melakukan secara berseorangan. Dan yang kedua, nampak tak tadi, jika tak ada kerjasama, tak sama lompat, betul, maka kita tak boleh melakukan aktiviti traveling. Sebab dia perlukan keserasian. Sama, melompat. Jika ada yang tak lompat sama, maka akan sangkutlah tali. Okey, itu dia untuk hari ini. Kita telah memupuk semangat kerjasama. Okey, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Bismi, kepada adik Arik, high five, adik Ryan. Dan kita akan jumpa lagi hanya di slot Cergas SK, Didik TV, KPM. Bye semua!